Petugas gabungan Anu Ngawengku Satlantas Polresta Bandung, Dinas Kesehatan Turta Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, ngalakonan razia ka kendaraan anu ngagunakeun plat nomor luareun daerah Bandung. Warga nu henteu bisa nembongkeun hasil rapid test diperdih keur dites di eta tempat. Ari anu mondah dites kapaksa disinamu terbalik ku petugas pikeun ngajugjug ka tempat asalna. Dina raraga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, saban kendaraan plat nomor luar daerah Bandung anu kaluar ti gerbang tol Soreang Kabupaten Bandung direnkeun petugas gabungan ti Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung, Dinas Kesehatan jeung Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Eta razia kendaraan dilakonan dina raraga ngurangan jumlah sumbarna COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung ku cara mariksa saban warga nu tumpak kendaraan tur merdih nembongkeun surat keterangan sehat atawa negatif COVID-19. Upama teu bisa nembongkeun surat keterangan sehat, eta warga bisa ngelakonan rapid antigen gratis. Sigit salah seorang nutup kendaraan asal Bekasi anu seja ngajuk juga Ciwidey ngapresiasi karena tareka petugas gabungan anu ngalakonan razia turta rapid antigen. Oh, dari Bekasi, dari Cikarang. Oh, dari Cikarang mau ke Ciwidey. Mau ke Ciwidey. Keluarga, Pak, ya? Iya. Yang pertama tadi awalnya kaget ya sebetulnya karena kita baru ini pertama kalinya ke Bandung kemudian dicegat untuk rapid test, tapi ya saya pikir ini sesuatu yang bagus ya karena memang untuk menjaga juga karena saya dari luar kota, kebetulan saya sudah lama juga nggak rapid antigen. Jadi selain untuk menjaga keamanan yang di sini juga bagus untuk saya untuk tahu bahwa saya positif atau tidak. Sejeroning kitu Wakasat Lantas Polresta Bandung Adi Masrio Noputra Nandesgen, warga nutu bisa nembongkeun surat keterangan sehat diperdih ngelakonan rapid antigen di lokasi razia. Ari nutu mawa surat keterangan sehat tur senggah pikeun dilakonan rapid antigen bakal disinamulang deui muruk ka tempat asalna. Untuk target kendaraan yang diperiksa adalah kendaraan-kendaraan yang akan memasuki Kabupaten Bandung, khususnya yang di luar plat D, yang dimana setiap pengendara maupun penumpangnya yang akan masuk pada Kabupaten Bandung ini kita minta untuk menunjukkan surat bebas dari penyakit COVID-19. Satu tas dua jam nyorang raja turta rapid antigen ka saratusan anu tarumpak kendaraan kapaluruh aya tiluan anu nunjukkan hasil positif. Tursa gancangna ditindak ku petugas ti Dinas Kesehatan pikeun satuluyna dilakonan isolasi atawa dipulangkeun ka daerah asalna. Petugas ngageuing ka masyarakat anu seja ngadegdeg ka Kabupaten Bandung pikeun netarkeun surat keterangan sehat bebas COVID-19 sangkan bisa ngurangan jumlah sumebarna COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.